Besuah pelungguh medahar, pelungguh medaran, pelungguh niat de besuh atau ya de sambung irup adet samo ibadah. Mulai ruan pemangan dengan sa niatan besuh. Benahit kaca malaikat sawi leipi nenu. Ya malaikat mum jajah kendih uni. Apa tokak jajah? Angwi jika sabadat leipi kenu bengak basi belo umur kuni munakak kena ni mati ni. Apa bahasan malaikat? Dek kenal melasing ke solah jari mu ni. Lupa kunin malaikat din tetanda isi solah jari nara walori bonding lu besalah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nenek mami sanak bije, jemaah laki bini, sadewek tiang hormati, muliakan, banggakan, cintai, dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, dani pengelinsir, wayah anom, linsir isi ilmu, linsir isi jabatan, linsir isi usia, yang insya Allah kita semua semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sapertama dait paling utama, dawak ngiring ragesami pelungguh tiang kesekian kali, tiang mengingatkan dan mengajak untuk senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah sak masih tican sehat, sempat iman Islam, masih tican tahu berembok ibu.
Araan kadu oksigen datang ngaji. Ara. Benten te opung. Nika semua karunia nikmat desida Allah Subhanahu wa taala. Andin tiak peraji, andin tiak perharga. Andin tiak bayah di temampu Bapak Ibu. Seberak doang ini nyembih puluhan juta lalu tak oksigen. Tiang pulung kom sami lebian-bian samangkin niki. Darak nu tabayah gratis oleh desida Allah Ta'ala. Tapi si tak balas makin adalah bersyukur. Minimal gering-girang-girang ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil. Masih tijan umur, masih tijan sehat, masih tijan sempat. Alhamdulillah. Ada ruang kelinsir-linsir niki. Sewangkah-angkah tahu nganak nu doang itu. Nah. Syukur Bapak Ibu sakwah toa. Mukmelen sadar kenang kendah. Araan sak memang kendah mun careun kanak milenial kanak mangkin. Arak dengan toa sak bergelar STNK. Napi kenan arak bodai motor Ibu? Arak surat STNK. Surat tanda naik kendaraan. Lagu lamun kanak makin STNK niki sudah tua nakal kembali. Wah entah toa seri A abor. Arak nikah cepuk cerita Bapak Ibu. Melem dia cerita. No, ya kena. Arak sepuk cerita dengan toak toak gati ngipi. Nabi Ipin Ipin terdatangi si malaikat maut. Mun beketuan tiba malaikat maut kedong sak bedait malaikat coba nunasang berembe aku seni. Ia masih belo umur kape kari segedik ni jatah ke. Nabi basan malaikat, insyaallah pelenggeh no masih begak, masih belo umur. Bong kecemus, kecemoh ande main meleh. Lalu jok tu montong gama, lalu rebonding. Tawar darah rebonding ibu. Apa kena rebonding? Pelurus. Pelontah bahasa te. Pelurus tu balik. Rebonding. Mau arak nikah le balik. Jari imam lah. Cerita ni. Biasa ni lamun kena. Be jaga tonah dengah. Sak kena rebonding tu. Rebonding tu arti lurus. Pelurus. Mau kebetulan. Tepinia tepiak jari imam. Mulakan biasa sau subuh pakum muni dengar. Ni aja rebonding, rebonding muni. Apa bahasa jamaah? Apa jaga nama rebonding? Pelurus, pelurus sapa muni? Rebonding muni. Si melihat lalu sak milenial nu kenang. Akhir demen lalu rebonding lalu besalon saruntak-runtak nu bisin giles nadin lasak. Kesut-kesut nu bi kenceng doang jari. Aran tebaran si malaikat kena nu masih ngonek. Umur. Akhir napi basen demen wah solah enges oleh-oleh njok balin dinarak dengan tanda. Nu bajang tilah jari. No, lamun angkat mempelongguh misalkan linsir-linsir. Wah, perinyut-rinyut niki bau menjok salon, makin. Nggih. Biasa tu runtak-runtak nu bisi degeles doang. Salon. Lalu rebonding. Da, terus, demen wah enges solah. Lalu keluyuran. Lalu pesta pora. Jok tu panti, jok tu kapi, diskotik.
Ia lain arah jak masin tebarak kena belu umur. Mau makan-makan samarat nikah, oleh-oleh nilik diskotik. Elek tau dengan-dengan sak menem-menem nikah na'udzubillah. Masin kelir-lir muyen nyebrang dan tawan mobil ngebut liwat mudar terus tertabrak meluas. Mun mati terus. Mati jari. Mudah menuah mati mu'ruh nikitayat jok langit. Benahit kaca malaikat sawi lipi nenu. Ya malaikat memjajah kendih uni. Apa tokak jajah? Angwi jika sabadat lipi kena bengak masih belo umur kuni munakak kena ni mati ni. Apa bahasan malaikat? Dek kenal melasing kesolah jari mu ni. Lupa kuning malaikat dan tetanda isi solah jari narawal lori bonding lu bersalah. No, maka bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya lamun tuah toak marak nike ia tau tiak wayan tiak pebegak-begak diri, ia tau tak pacu ibadah, ia tau tak biasaan diri kuat-kuat ngaji, kuat-kuat zikir. Karena pelumbum samitiang ia entam yak tican tematik lemak lamun wah biasa akhir hayat temarat nika. Makin tiap pelumbum sami zikir, makin tiap pelumbum sami ibadah ngaji marak nika bian-bian niki makin alhamdulillah. Istiqamah bejuak tok pengajian, bejuak tok dengan acara napiaran niki nasihat pengajian pelumbum samitiang lumbar hadir. Nika bapak ibu, andi miak mati, ndek mati lek tau niki, ndek mati nyikem jok niki, ndek mati nyikem lek majelis, ndek mati nyikem ya lampak. Tulik bangket tau mati lagu tetap marak nika tadah pelungguh samitian, tetap mati di jalan Allah. No. Maka biasaan diri tiang pelunggom sami le akhir-akhir satuak makin nik. Tiang pelunggom sami napiat biasaan diri le hal-hal sasolah. Sengat tiang pelunggom sami lemak lamun tuah mati pun ien dan tiak terbiasaan. Angka lemak nyingkem sak terbimbing. Le kentok kanan nyingkem pelunggom terbimbing syahadah. Tepisik syahadat si dengan tepisik syahadat si keluarga sak datang. La ilaha illallah tepisik pelungguh baca temiak nurut baca temiak ingat baca temiak wikan baca temiak tahu kembik sengak wah tak biasa. No lagu lamun tendekman biasa tunas ampura maaf bapak ibu. Lamun tuan dek biasa zikir abot, zikir malas ingat jok desida Allah. Maka lemak nyingkan sakaratul maut. Nyingkan saya terbimbing li akhir hayat. Sengke sulit berat kadang-kadang diningat. Si belik ganjaran pelungguh sak bau lolos bapak ibu. Sak li akhir hayat nyingkan sekarat. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalan jannah bau sim ucapan la ilaha illallah di akhir hayat insyaallah damen desur. Nah lagu ni ke terahasiaan sida-sida Allah Ta'ala. Saya wikan tiap saya melet tiap berharap mati marak nikah bapak ibu saran dengan mati syahid nikil kan nului syahid akhirat niki mati ngaji mati ngana mati sakit sabar terus napian dah mati ibadah bau nisin ucap kalimat la ilaha illallah mati jelu jumat kan belum tentu teniki mati jelu jumat sila. No timat jak melet mati jelu jumat timat jak melet mati malam jumat lagu belum tentu dah bau masih. Lagu makanya paling murah dan pelungguh miak tican surga. Paling murah dan pelungguh miak tican redan Allah Ta'ala ngaji. Makin marak niki doang. Entah, memang aru arak pengajian malik misal jam 10 lalu.
Arak pengajian misal lemak nikelek tepeki nyanggi inggas asar jelo sabtu misal pelungguh lalu matin detu gedeng di mak dedik mati jelo jumat di mak dedik mati malam jumat dakan ja senen tu mati tetap mati di jalan Allah lamun istiqomah nga no ibu sehat alhamdulillah ya mungkin jamaah batu beli apa lah jamaah dasan tinggi nurun ya dah rapat kan kebetulan piran mau letu tu balik mau makin tak kelas sak lambat datang niki jadin bani sili ya dan bani sili mungkin kembem de bani sili wah tak wikan kejauh tiang baru berangkat oleh ni ke Bali sekitar terahim berangkat terahim asar baru no memalik mobil sakadung ke ni ke makin no dendek jes ni kinggi dendek den bau dek polisi tidur terus nu parah kemalung kedampes bayi yang pok de bani kebut no angkat lama maya silik kemangkin gara-gara kesalambat dene kayak bersih isik jahok gih di samping ni ke baru mula jaru tiang baru karena tiang bolak-balik baru ibu pertama nonek tiang ngaji ni ke ilik peraya di pondok pesantren Miss Palah Peraya no kemudian demek selesai itulah ke Jok Bali berjumat inggas Jumat tu desa Mangkung dusun Emboa Nara aparan ibu dusun Emboa arah emen sekedi arah Emboa no iya tak tu ngaji baru oh iya tulah ke Malik arah temui tu Bali datang ya pok berangkat sekitar Wahtarahim sampai klinik niki sekitar jam 5 lebih itu 12 menit payat mentelah sembahyang asar enak. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka biasa ang diri tibo ngaji paling becat tiak mau sahid ngaji. Ada berharap mati jelu Jumat belum tentu. Ya ada berharap mati nganak. Mane? Ya ada berharap mati pokoknya paling murah aja ngaji. Timak de jandek mati jelu Jumat, timak de jandek mati nganak, timak de jandek mati. Napi endah sahid-sahid akhirat niki, lagu tetap pelungguh ngaji, nika dakam jak mati, tulik bangkat, tulik rumah sakit, tetap mati sahid di jalan Allah. Alhamdulillah. Zikir. Saya nak lamun dengan kurang zikir niki basen Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab beliau Al-Hikam. Lamun dengan jarang zikir jok desida Allah. Lamun dengan jarang napiaran niki mengingat desida Allah. Maka atin dengan senutunas ampur maaf yang keras. Lamun wah keras atin mu mati. Lamun wah mati atin mu sulit. Niat tenas sehat si dengar. Dindik niat dengar nak nasihat. Tuan guru doang dinak dengahan. Napi unin teh ngamak inak telung ngaji teh tombe tu le nyanggi le tepeki tau jelo Sabtu si dah biar lulu ngaji tu si dah pacu si dah nanti masuk surga unin adik ni astagfirullah ya ampun kuat-kuat zikir adik atin tiap lungom sami ni ke hidup ya paling bahaya ni ke inak mati ni ke arak telu arak teparan aran al-mautu ba'dil jawarih matinya sebagian anggota awak seteruk mati aran masih awak lagu mati okay. Sekedua arak teparan aran mautul kulub mati atin ya paling bahaya ni ya atin mati hilang rasa takut kepada Allah itu menyebabkan hati itu menjadi keras gara-gara jarang ingat jok desida la ilaha illallah
Ati senun irup, ati senun tecas, ati senun kuat, iman senun tumbuh. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum, pada pekuat, pada perbaharui iman sidepadu. Kaipanu jadidu imanana ya Rasulullah, basan sahabat. Berembi takak ngiring pekuat iman kia Rasulullah. Aksiru min kauli la ilaha illallah. Kalimat yang istimewa, paling abdon satu paranaran zikir, kalimat la ilaha illallah. Kembe kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha. Ia si tiak ngiring irup, ia si tiak ngiring mati. Yang pun pelungguh demen lahir layak tebangang mapan dik inak tua. Mbetom tebangang. Bak bontot. Layak kan jarang kadu-kadu rumah sakit tiba nggih. Belian nganak doang layak tua. Mun makin kan wang kah laku belian nganak. Wah telang no belian nganak salai layak ni. Makin jat rumah sakit doa, ndin ini sugul langan bawa, tengah langan terserot. No. Ya, cara teknologi makin si. Lemak diangkah nak tembetak entan Malik Bapak. Yang terkenal pentan lemak. Yang tertarik ilik dua senterum. Si canggih teknologi ni. Siri lemak, siri macam adat, siri macam ruan kejadian-kejadian dan semacamnya. Maka tiang pelunggum sami, deme terlahir tebangang, eak temati, tesahat datang, pelungguh deme tle dalam kubur tebangan kembe, iya si tiak iruk, iya si tiak mati. Lamun pelungguh kuat ahli zikir, tetap membela kalimat la ilaha illallah istiqamah sampai akhir hayat, maka pelungguh wa anta minal aminin,
yang termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keamanan. Nabi kenan keamanan, aman dan selamat dalik dalam kubur alam akhir. No, kuat-kuat zikir maka hidup ini. Ini dengan mati dua untuk terlalu zikir. Itu pun mu nampuk. Ente terlalu zikir kat tuan. Tuan beli tak zikir. Terdaya yang nak inak tuan senon mati. Balik bersetih doa. Aing awak tuan senon mati wi no telu zikir enteh. Paling-paling nasi kaput ditolang kedeli doang di kandun. Subhanallah. No iya non pitir tolang kaput doang kedeli. Iya hikmah nampun luik dengan mati. No bapak ibu adik sakuat suruh zikir. Ni mun diarak dengan mati kan sulit terkumpul-kumpul menu zikir. Coba munah hingga sisa kan leleh telik julun TV no bapak-bapak terus lu ngayu batur jauh lompat. Ngeren wah rapat run politik makin mulai wah teraus. Ai di calon tadi ya uni nak calon. Aku jadi kanggu. Allah. Ada zikir pak, zikir. Siwak malam dengan mati, siwak malam tu bila zikir. Kalimat istimewa ni ke ibu. Simak bukaan kunciin surga sak menu kemewah, menu kesolah. La ilaha illallah. Isi tiak tamu neraka, la ilaha illallah. Aneh. Isi narak langit dunia bumi sini, la ilaha illallah. Ia pun tetap tersebut kalimat la ilaha illallah. Kalimat istimewa yang pun ulama lain beta ke Irak yang ini ulama lain zaman-zaman wali sungguh salah no solid jamaah kumpul-kumpul marak nikah zaman nikah lain nggih beta ke Irak nade sat tetap mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang tetap tersebut la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Demenara dengan ninggal ia contoh kumpulan maka itu menjadi tradisi tiap pelogong sami. Ada yang tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekeduan, ia penyebab atin manusia keras. Lamun atin tersedia keras bapak ibu. Ia wahli lahir sifat-sifat salengi. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad awak pelungguh pada segumpal daging. Iza soluhat soluhat jasadahu kulluh. Lamun bagus segumpal daging niki maka bagus selain. Lagu lamun jahit. Lamun sida. Lamun seda. Masin matur dasan tinggi. Lamun sida ati segumpal daging niki. Maka sida selain. Maka kuncinya adalah hati. Makanya hati. Illa man atallahu bi qalbin. Salim saya selamat ngadek le jelo kiamat le mak bedait bekarapan desida Allah yang selamat ya mau naungan mereka yang punya hati yang selamat bersih ndin keras ndin sakit. Yang kedua napi penyebab yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu lebih mencintai dunia melupakan akhirat. Terus disibukkan dengan dunia. Perasaan ja en menubai. Perasaan ja ndene mati, perasaan ja ndene sakit, perasaan ja ndene palang, perasaan ja ndene dait penderitaan. Sampai-sampai tekur selapun. Lu yang dengar senyerang kur doang harden bapak dia mau kakan ni. Dia mau nikmati. Nggih, nyerang sak kubur doang. Nyerang pesolah badin kadang-kadang mohon maaf nyerang tumpukan harta benda sakit mati dia mau nikmati. Terlalu mencintai dunia berlebihan itu yang menyebabkan hati menjadi mati lupa le akhirat. Ndek tuat tersuruh cintai dunia silakan. Nah itu ibadah ghairu mahdhah. Pelungguh madaran ibu bersuap
Niat dah di desa bersuh apa di desa kuat balung dah sembahyang? Ha? Serius ni? Kuat balung sembahyang. Angkat nak dua emu ni, ambil lain anda. Ha? Bersuah, pelungguh medahar, pelungguh medaran, pelungguh niat de besuh atau yang disambung irup adik sama ibadah. Mulai ruan pemangan dengan sak niat dan besuh. Lahir ruan pemangan dengan sak niat dan besuh, si niat ibadah. Kurangan ruan kandung doang. Ini tak besuh meniruan tanah kelaang tu ni. Ini tak besuh pun pikiran. Jari lamun dah berdarah. Pegawaian dunia ni nak. Kebutuhan dunia. Kebutuhan zahir. Lamun dah berdarah. Lamun dah lubegawaian. Lamun dah boyak kepeng. Lamun salah. Niat pelungguh salah. Wah. Dia dah mau ibadah. Nane lalun dejok bangkat lalu nuwung lalun dejok bangkat talat maku talat kelindi napi niat adek nara jari sangon ibadah adek nara jari biayen kanak sekolah adek nara jari sik besedekah makan tamsa lelah tu bangkat pelunggung samitian tercatat sebagai ibadah lagu lamun niat niat tersugih niat adik sak jaya adik sak hebat adik sak menang adik sak luar biasa lu bertalatan mai adik sak sugih mau kenyikan sak tebing hasil sini-sini Allah Ta'ala dia sesuai dan kemelik kecewa dan kembik kembik karena niat dua salah seandain tiap pelunggung sami niat terbagus. Ya Allah, tak perlu mudah kaji ya Allah. Mudah-mudahan jari makuk seni, jari kelindik seni, jari gabah seni. Adik narak jari sangun kibadah. Trak terjadi gagal panen, kurang hasil, tetap akan menerima dengan lapang dada. Kembek karena kehendak deside Allah. Maka tiang pelunggung sami perbanyak akhirat, akhirat, akhirat. Tanpa meninggalkan dunia. Dek, sak sebalik kan baru akhirat, akhirat, akhirat. Wah, lapah dejak lagu burung. Dan tau sembahyang si telapah. Kemudian seketelun penyebab hati senun yang pun keras, yang pun kaku, yang pun napiara dikimati. Yuhibbunal ma'siyah wa yansawunat taubah. Terlalu mencintai perbuatan dosa, lupa enten gawe dosa, lupa dinarak bayin teniak nyesal. Kira-kira keluik kacet hadir lini kelek lu bawa open entau, dah mentol loangan bare. Elek lu bawa open entau, kira-kira andin tak wah gawe dosa si sungap bilih tonek kalemak. Wah terawas dengan misal atau wah tumpat batur bejaga tau. Mudah meninggal sembahyang maghrib selesai desak berdoa wah dendik berbahasa kena astagfirullahalazim ya Allah salah biwi konek wah korau sekaya ni salah ni mengkonek apa wah dulu kedemak salah naik konek mbah dalil lengkap. Lamun dengar sandin sesali iruan pegawaian maksiat si awak peraguan anggotan seni. Mun dinara antan nyesel, dinara antan taubat sawah gawe dosa bande. Maka itu yang menyebabkan hatinya menjadi keras. Ulama bapa ibu dia meninggal sembahyang maghrib. Ia tahun Nabi Yunin deparan itu muhasabah. Ia tahun muhasabah diri, ia tahun hitung diri, hitung ruan awak yang sambil wah gawe dosa bandu. Anda nak bibih ucapan senu wah gawe dosa salah, wah gibah dengan, wah rawas umpat dengan. Hingga semaghrib pun nunas ampun jom desida Allah. Nyesel. Itu 10 tahun dia tuah nyesel rawas batu.
Mun tendekman raos ndak tepuas. Nggih, mun tendekman raos nia ndak teman puas. Tiang yeuning ketuwali. Wah denara antan tolong, denara antan bantu, denara antan napiaran niki, denara antan milu-milu bantu-bantu, muraos kemalik. Aneka dirasa entah sandek wah bertolong, entah sandek wah membantu, entah sandek wah bersedekah, entah sandek wah bertolong. Mau ane didik raos kekebik. Lagu alhamdulillah uning ketia. Arak langang tekirimang pahala. Okay? Arak langang tekirimang pahala. Bilang biar teraos alhamdulillah. Bilang biar temuk pahala. Makanya tiap pelunggung sami niki besok atadruna anil muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut, siapa orang-orang yang rugi? Saya dengan satu titik rugi total. Tapi besan sahabat, dengan sandek budi dinar, dengan sandek budi dirham, dengan sandek budi kepeng, dengan sandek budi harta, atau dengan sasiga kepeng libang konfesional, mun buka usaha, buka toko, buka kios, buka butik, lagu dinarak jalan, kios dinarak jalan, butik dinarak jalan, toko bangkrut, nikaran bangkrut ya Rasulullah, nenten besan Nabi. Biat para naran bangkrut menuh ya Rasulullah. Umat-umat tiang pelungguh salemak datang lek jelu kiamat, maka-maka periksa selapu amal lebih telang. Apa yang telang? Sembayang 50 tahun. Piro umur mulai 50 tahun. Belain pah bayang kang perasa kerajin ke sembayang. Lai rajin tetu sembayang lagu rajin ngerawo sendak. No. Angka bih terbaik mun pahala sembahyang, haji, umroh, pahala sedekah, pahala ngaji, pahala infak, pahala silaturahim, pahala senugak selaput macam pahala. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap pegawaian seluk bagin dengan bagin anak manusia, bagin pelunggum samitiang illa siyami kecuali puasa. Enggak puasa doang andi terbaik pahala. Karena puasa hanya untuk Allah. Beja getak tuah raos dengan fitnah, dengan gibah, dengan hasad, dengan dengki jok dengan. Mundi duah mau ending maaf, mati dengan senang. Aneh kayu mati, ini kuah lalu ending maaf. Itu tuntut, tuah lemak, tuah heran. Datang ini lemak tun. Dan wah sempat mau ending maaf, duka berdaya lemak mati. Wapan masih dia malaikat, masih sembahyang ini 50 tahun. Olamun menujak palin ya nih. Tepalin jok dengan sama terawih. Datang malik langan muri saya, aku ni wahai fitnah lai. Terus apaan masih dia puasa masih 50 anu napiaran niki sedekah 50 tahun. Oh palin ni menuh, tepalin. Malik datang langan muri, aku endah. Neng kewak kelaik padahal aku miling ke ngewak ni. No. Miling ke solah laik jok ni. Lagu ni dek miling jok aku. Main aneng ke nuntut. Akhir apa masih dia? Ngajin dek wah lupa bilang bilang jelu, bilang malam. 50 tahun. Tepalin jok dengan sak dek miling kewak. Apa-apa tuah bih, sembahyang tuah bih, zakat tuah bih, sedekah tuah bih, pahala tebih, haji tebih. Apa termasih doang puasa, lagu puasa, puasa belum tentu diterima. Kembik tang matur kena belum tentu diterima. Atau cek diri tebih sila. Makin tuan terbukti, lamun terselih pacu di bulan Sawal, bulan Zulqa'idah, Zulhijjah. Dari 11 bulan ke depan, tentu puasa diterima. Ia bukti dengan diterima puasa. Pada di dengan lalu haji, lalu umrah. Oh ni kesandema lalu umrah jangan biasa, ruan tutut licik. Demen ulik lalu umrah, demen ulik lalu haji, mau berubah. Engkah licik jari dengan jujur, merajin tajuk masjid sak mula enggak don pergi tanjulu juma. Berjamaah din wah ngadi, subuh din wah ngadi. Tahajud genen, ia tanda diterima haji umrah. Lagu-lagu nulik-ulikmu siri-siri kesanterannya, wah lu selepi ya rantu.
lalu tedeng. Makanya saya selalu katakan, wih tundang, ini kele Sunda. Sunda, sebelah Sunda. Tundang pelepasan jamaah haji. Jamaah haji Al-Badriah itu. Ataupun arak calon-calon sakniki, saya berangkat haji, saya berangkat umroh. Ingat pesan. Lamun dah datang tu Mekah. Mudah-mudahan saya bernasib selaput ibu nggih. Amin. Lamun dah datang tu lemak, dindik dia lupa tulik Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana-mana dia beli Al-Quran sekik atau dua kapang itu. Sai-sai wakapang sekek Al-Quran tu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lamun lek Masjidil Haram pada kenen wakapang Quran 100,000. Wadah serius Quran 100,000. Sai-sai wakapang Quran lek Masjid Nabawi pada kenen wakapang Quran 1,000. Ia wahnu adi amal mengelek terus. Lebih terbaik duit sembahyang, lebih terbaik menggara-gara amal jariah satu Mekah Al-Quran. Terbaca sih dengan yaran amal jariah. Luwe amal jariah, nupenok macam amal jariah. Pihak desumur liwangkat, amal jariah. Tau dengan endai, tau dengan baitai. Amal jariah. Atau pihak de jalan nih, amal jariah. Atau talat dan lulu amal jari. Parah dek dengan talat-talat lulu empau mau ni amal jariah doang ini nak. Bun tapi gua. Angka amal jariah jok bayana kan. Tebau si anak, tebau si bayi, tebau si menantun kan ngelek kan. Angka makin tekuat-kuat betalat bapak. Tegirang-girang ngelecok tu bangkat. Demen dah lumbar jok tu bangkat. Lecok. Nenek salah cok lalu kami ustaz. Tunjuk. Lalu nambun jajalah perlu lebih badai ke. Nyiur tun. Talat nyiur. Ara lain nongak bayanak. Lalu amal jariah doang. Nek naro sedekah jok masjid doang amaran amal jariah. Talat delulu masih amal jariah. Piak de jalan amal jariah. Galin de sumur amal jariah. Bangun demu sholat di siri rurung tau dengan sembahyang betelah liwat amal jari habis. Makanya pelumum samitia mbimbin masih masjid musola amal jariah doang sumbang Al-Quran mana-mana sekat iya terbaca ni ke okay. Kebetulan kebalik masih kekurangan Al-Quran biji-biji bisa ngaji diniah niki iya kena kampung kena menung okay. Abijabijam bisa ngaji-ngaji terbalik, witang buka sekitar 100 lebih. Karena bisa ngaji mulai hingga sasar. Jam telu datang jok madrasah, sembahyang berjamaah, terus kita ajak baca rotibul hadat. Yang selesai baca rotibul hadat tambah kelas. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, dan berajah kitab-kitab dasar. No, mulaku Quran masih kurang. Ya botang kena menu. Nggih, sumbang Al-Qur'an datang lebih-lebih apalagi tarak li masjid arak li Makkah Madinah. Man ata hazal masjid sai-sai datang jok masjid kaku manik manik Nabi. Manik Allah Ta'ala manik Nabi saara ele Masjid Nabawi. Masjid saara ele Masjidil Haram walam yarfus walam yaqsud. Sai-sai sa datang jok masjid Masjidil Haram Masjid Nabawi tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik. Kama roja'a kama waladathu ummuhu dibina dengan senuk sugul di dalam marak entar sa sugul di dalam tianina angkat lamun dengan lalu umroh lamun dengan lalu haji pahalun marak dengan sa sugul di dalam tianina pahalun lamun diterima minta napun diterima dan cara berkata kotor tulik Mekah. Ini dem bau ticak naik sekedisak beturung sepatak ulak batur tu deke dan dem bau panas-panas sekedit beturung ngamuk ngasih dem bau lambatan penyampah sekedit beturung sili tidak berkata-kata kotor tidak berbuat pasek maka dengan senun yang ticak marantan anak sana ni sukuli dalam tian i
inak bersih ia dilai ganjaran dengan lalu umrah, dengan lalu haji. Mudah-mudahan sabelase pilu nggih. Ak pilu apo nggih. Ak pilu melamak. Lagu bayar harga di dia. Berdaftar. Melek demilu ibu. Lemak barang-barang nggih. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelunggum samiat peringati marak basen dani sabar. Memperingati hari ke-40 atau hari ke-100 daripada meninggal almarhum, iya ni kata peringat hakikat. Apa yang terperingat? Adik sadik lupa mati. Adik sadik lupa mati. Sengak searan mati niki selaput yang mati. Selaput yang mati. Binatang masih yang mati. Pada doa antar yang mati. Sampai bembek kau jaran, bihan mati doa. Lagu sak jari permasalahan, saat jauh mati. Ibu ni, harap wadah jauh ibu. Saya bani kena alam kubur din petang. Saya bani kena jeluk kiamat din gelap. Dua tau siapa paling gelap bapa ibu iat lai. Alam kubur di jeluk kiamat. Siwak sida terumbuk tu terungku. Darak langan nak cengeng-cengeng sikit-sikit. Pertama niga sida tumpu. Terus pagar. Bawang de daun-daun sida lambah-lambah nu ter pokesang. Malik dah tertumput, malik dah ticak, malik dah terpilat, tersiram si air. Arak kepeng dah sekedik, malik dah beli semen, muda semen. Malik narak keramik dah sebuah keramik, lagu dia kanggung, keramik di makam umum. Kemudian tahun makam perkuburan umum, iya tu ngeramik-keramik. Ibu, dan bau hamenono. Kecuali makam pribadi tahu, atau lamun misal makam umum, makam luik lagu kiai tentu misal sajari pembelik telak, sajari penjuluk telak, hasil kesepakatan jamaah saluik, oh beliau ni layak dengan penjuluk telak kiai telik gubuk, ia jari doan jari irak, ia doan jari ajah ni berembil lamun tak keramik, berembil lamun tak pesolah kubur at abadian kubur, mantap nujak kanggun. Ni wah tahu-tahu dik lalu keramik kubur pesolah-solah. Coba tu makam bakik nuaran dia solah kubur pak. Harap berkeramik. En solah kubur en endik solah mun pegawaian kurang ajar jadik jelap sama dong dapat lader. Lagu lamun makam para aulia, pak para wali, para ulama, para tuan guru ini ya wajar. Karena mau dikunjungi ulama. Ane itu sama rak tiang ini amak-amak kangkung. Edak nu jari-jari. Pokok tersairup laik. Mau mati mu iya mun pekeramik kubur pesolah. Hai iku laik ini amak kangkung. Nah, dan bau lah mulik kuburan umum niki bapak. Kembin. Ya pun tersili secara hukum. Sengak bareh dengan milih perluasan, milih arak mati malik, kelalah lemak batu rengali. Ya ampun tersili. Aneh lamun kubur keluarga tak pribadi ya sili. Ya ampun kurang solah ni ke sebab keramik-keramik ni. Maka dia pelungung sami enggak makin ya jauh mut milih selamat ngadek milih ke dalam kubur sampai ke akhirat. Adalah tidak ada lain adalah ibadah kepada Allah. Maka nak kena niat dia wah silak tengah ji baik. Wah lambat sepan teh wah hajari dengan alim. Lambat sepan teh wah hajari dengan samile marak ulama-ulama niki. Ane mangkin iya wah jari amalan istiqomah ngaji ngaji. Pasalah paham dek paham, ngerti dek ngerti, tahu, dengah dek dengah, pokok dari itu hadir. Baca temau surga lamun istiqomah ngaji salli wa sallim daiman
Ahmada salli wa sallim da man ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wa wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim da'iman ala salli wa sallim da'iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lamun tuah engkah tahu sengak yang tulak jok kanak malik amelet lalu mondok nani waya nedak dengan terima sila arak kira-kira pondok pesantren sambil ni tampung pelungguh niki. Darak men. Arak niki sekolah toa ina sekolah toa masih ingat lah. Arak sekolah toa mau tajah bahasa Inggris. Mau guru niki bahasa Inggris bebasa kena tajah bahasa Inggris niki. Bahasa Inggris sembuku book. Monia indeng beleleh tu ina. Bahasa Inggrisen polpen pena pen nuni. Kemurahan di bahasa Inggris pukul tahun putun doang ni. Dah main kena buku mu buka. Dah main kena pena mu pen. Aduh lek kayak payah saya ngonek lalu sekolah muni Inggris ja. Pukul 2 tahun putun jak dai di uni nen. Tetu engkah lalu sekolah toa. Lah singgah-nggah antajah pun dia jenuk naik ketau ni. Bahasa Inggris mu para dek foto-foto doa. Mota tu lalu njok pantai ibu. Lalu njok pantai mu liwat dengan putih. Apa unin? Salpat. Salpat. Selamat pagi kena. Lagu den paham dengan sak putih tu. Salpak ni. Akan mau gedok berembin ni uni. Ngonek-ngonek sama Malik. Tur-tur uni. Mau potong doa don bayi tu enggak. Tur-tur uni. Dia bilang enggak turisin uan. Tur-tur uni. Dia ini bengengat. Kebumu dan mampu dek ni dan tau bahasa Inggris jaga kalah si aku ni. Mon gada kelalu turbo ni. Turbo ni. Turis bodoh kena. Lagu turbo ni. Dek ni kalian sepindahan saat kena turis bodoh ni. Maka-maka nu gedok berembe mana kenyurak turbo ni. Eh jadah ni. Oh ternyata dengan turis lagu dengan ia putih lalu meren turis dengan bodak dek dengan bodak ketu dengan bodak putih lagu dek turis wah sak nyurak baik kena turbo turis bodoh ni apa ni jadah ni memparan dengan tu turis. Nane wah lambat, tak tahu ibu paling ngendek jari dengan sak demen bedengah, gih, demen bedengah, demen berindeng, demen lalu ngaji, dai demen iring para ulama. Usah sak panatik lalu si tuan guru tak. Aku yang mendek tuan guru sakti yang ngaji, jangan dek kelo ngaji. Astagfirullah. Dekanggo. Aku jangga ando antong gurung ke sanu. Mun sak lainan jan deni ya unin. Astagfirullahalazim.
jangan suka membeda-bedakan Dah kak jandik wah tajah ibu. Dah kak jandik wah jari gurun. Dah kak jandik wah kena guru. Tapi jangan sekali-sekali kau meremehkan ulama. Karena tentu ulama itu tidak akan lahir dari ulama satu. Pasti nyambung terus ke ulama. No, kemuliaan saran ulama bapak ibu, ia jalan mak tican lemak syafaat, ia jalan mak tican pertolongan lemak tole akhir. Iring ulama lampak dua lengkap, medaran dua suap, dengah kalimat dua kalimat, memiring lampak dua lengkap. Cuma lamun temui ibu, lamun jemput tuan guru atau sai-sai, engkah pelungguh milik julu. Kemben, niya napi mohon maaf, engkah pelungguh milik muri, lamun jari jawab temui nu. Musilak-silak unin tuan guru ni tau ni lai. Tiang girang ke menuntar, kepak toakan. Nentaur tumben tojok teme pesilak-silak be kelai ini kiri kanan. Pelinggih dari julu satu kan jemput unik kena. Ane muka hafal lain ya kadoan. Nemo tumben datama tu silak unin itu min suruh lampak bejulu silak be kelai unik kena. No adab masih no bapak perlu de masih. Lemalat lalu dan suruh pesilak tuan guru. Anda mesti tian janda masalah. Dik jari tuan guru soal. Dik jari ustaz. Mau dato dia lah untuk pesilak. Pesilak ibu dengan dia tahun layan dah kemarin hulik. Nah kecuali mah tahun lain ja. Maksud setiring ulama barak-baruk nikah dua lengkap naen. Pelungguh menapiaran nikah dua lengkap memiring. Memiring ulama bedahar bersuap dua suap. Dakak-dakak jak besuh lagu ulama kajian bedaran mana-mana narak dua suap. A'tahullahu ta'ala jannatain yang tebing dua surga dengan sebau iring ulama. Dengan sebau iring ulama lampak dua lengkap, sebau iring ulama medaran dua suap, sebau iring ulama dengah dua kalimat, maka yang tebing dua surga. Sekek surga marak kebelik langit, marak dua dunia sekek surga. Ia kebelik ane, mau segera tak kalah si basung. Si basung sila beresan ashabul kahfi. Gara-gara ni kita mau surga kan? Gara-gara lindungi ulama ashabul kahfi. Maka apalagi tiang pelunggom sami sak genep barang hadir jok majelis para ulama. Basung ni ke ibu ya doa lun jaga ashabul kahfi. Gara-gara sak pemulia lindungi jaga ulama, ye sintican basung dama surga ni. Muara basung dama surga arak. Nunu najis sabuk basung ini dama surga. Apa lagi seita manusia kesempurna dan tapi akal tarak nafsu tarak mau basuh ni nafsu tu ni nara akal yang pun dinggirang beselan tu tu tahu. Nara dengan di beselan lana tu tu tahu nya pada wah kecacong. Yo acong tu asa dek budaya lila bapak. Mun manusia budaya akal jak lila. Tengah timpung doang lila. Dendek ni impung ni nak kentok kentuan tengat nulile dan nu berkung kentok nu joang. Lamun dengan berakal, lamun dengan di berakal je, di lile dah kaje pegitan luang tain, dah kaje pegitan norok korok apa apa. Sadu sebengen terus. Nih oleh sebab nikah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah nuntut ilmu, istiqomah ngaji, adil sak ati tiang pelukum sami niki terus terbimbing terjaga iman kuat. Tetap iman pelukum sami tiang ati teniki sehat selamat. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk almarhum
almarhum hari ke-40 mangkin niki. Tentu pelungguh dengan doa salui niki. Dendek pelungguh ibu keluai kancen tenika. Nunasang jamaah almarhum niki dengan solah nggih. Dendek niak kancen sekat ya kena dengan solah arah 4 doa ibu. Sanyak siang kena solah. Samut saksiang di pegawaian, samut saksiang sahadat. Tentu beliau niki dengan Islam. Munah saksiang tan dengan Islam, dengan solah, dengan bersahadat nyaksiang yok Allah Taala solah, solah. Wah, lamun pat doa jari saksiang ya wajibat lahul jannah, wajib pendama surga. Nunasang ya Rasulullah asake. Ada iya keluarga nasake kurang telu masih. Nunasang masih nak bau teparan solah. Solah. Telu kena solah. Wajib pendama surga. Lagu enggak. Semetun nak dua ya Rasulullah. Aduh dah enggak kancen. Nunasang aduh ya kena solah berembih. Dua dengan kena solah. Taman surga. Aneh. Apa lagi nak ni kianeh dua nilai tu bawa. Lulus senun ulin. Ndek kayak kena congok ja. Ya ulin melinggih. Batur daya te kena congok salah paham. Mun tu lau nu ye congok ye paling anu de tu. Ye paling tetep pendesebut. Apa gem congok te bapak unin. Ane coba tu daya tu niki tu matau kena. Apa gem congok te bapak mun parambas congok unin. Boleh tahu bahasa sekini bapak nggih. Untuk almarhum kematang dasar kembik nampung tersuruh zikir matang dasar roh matang dasar bapak ibu iya tu tersuruh lamun dah mampu malam pertama layak kan darak kepen misal suruh dah boyak malam nelung arak rezeki nelung tu dah sedekah darak rezeki dah malam nelung malam itu darak rezeki dah malam itu malam nyiwa. Darak rezeki di malam jiwa matang dasa. Darak rezeki di matang dasa nyatus. Ia tak dik milih sak terbebani lalu siksa ruang hukum niki bapak. Ini makinkan bani berutang belik. Barah dia main selesai jiwa mu penang terus berjubung meriah. Kesusah karat tadi. Ui kembik. Selai juta utang kui sama tinur. Padahal bangkat apa din berdui. Peninggalan din berdui. Bani berutang. Ia jadi penyusah. Sebenarnya din wah marak niki tertajah si hukum bapak ibu. Sesampai tertekan marak niki. Bin tahun din susah. Malik. Tapi susah. Sebenarnya diampun tebi ngara-ara nelung mitu nyiwa matang nyatus. Ia tu tersuruh boya munara rezeki lagu mantap ternyata lek lombok niki rata-rata nanuk mampu do doang iya pun bilang malam solah di samping maknan sedekah doa niki terima si dengan mati di samping pelunggum samit yang ada kelonggaran dia milu mau sedekahan dengan wahma mati lakukan makin tepiak jari hukum tradisi niki bapak. Kembik tang matur kena hupiak jari hukum tradisi niki. Lamun arak tuan guru atau ustaz yak nyampe yang kena. Anu bintan maih sila. Adin sandik susah lalu mu miskin. Kaya sak mati dia kaya keluarga sak tadi. Munani berbiantan tenan. Berasa pelanggaran dia dan bau. Badai kaya semangit sampai nyiwa. Ane teboyak ebe aneh malam-malam nelung. Lemak tota zikir tota bersatu. Tot nasi kaput. Mun malam sekek kedua jari. Jari saya ipotik. Apa ni? Lah kenoak memilih rubah-rubah tradisi ini. Ini artinya apa bapak? Orang yang sudah mendapatkan penyusah. Sirin susah. Sirin susah. Dengan wah teri tangga. Tetipak si tangga teka kok naen si meo. Dan marah nikah sebenarnya. Lagu alhamdulillah di lombok niki jat tiang yakin. Karena mampu saya bilang malam dia wah merasa terbebani. Dia wah pihak jari utang.
dinding sampi sak maut musibah malam niwa makan-makan selesai niwa bandar hutang sampai ratusan juta. Nah itu je kurang solat bapa. Bisa kemampuan tu ah. Paling solat naik putih bersedekah. Malam pertama enggak ruang kemampuan tergerupuk. Iya wah. Lah singgai malu pita gerupuk nulis zikir. Enggak ruang kemampuan, mun mampu ruang sugih, ruang marak sekedik. Begiak nok mas bilang malam sim satu batur. Dek tuah tersilik. Lagu ni bareh mu miskin, ni nak dara apa-apaan. Mungga kaya petaiken kaya nasi kaput mu lagu ni narak bae manuken. Di narak bae jangan enggak batun komak doa, di batun kedeli. Dit mehun. Arak telu lembah. Wapu ni satu kan zikir. Kemayangan saran sikir-sikir sak meni lalu ruang kanduan. Tecun menuntun. Astagfirullahaladzim. Dit kanggawina. Ia gen merasa dengan niat apa ni berutang lebih daripada kek tiur lantur ni. Nah ia sindi solah ni. Jadi tradisi sak memang tadean tadendet sedak dendet ades sandek mau berdosa gara-gara niki laun salak jari bapa si tiur dengan gara-gara lengek kandung si meraus umpat dengan gara-gara kurang kandung muye si berutang berene jual apa-apa padahal dek marak nike tak tersuruk si agama dendet sampai laun jamaah apunin menilalo arah kesulit tetek tersuruk si agama seni itu nanti bahaya Islam yang disalahkan yang pertama tur marak niki bapa. Laun Islam we pada salaang agama rahmatan lil alamin. Gara-gara meninta laumu unine Allah-Allah Islam macam unine salaang. Mun Islam janu murah ina. Nu murah. Sila ndek de mampu nganjang sembahyang kan suruh de tukul. Makin niki dengan mati sampai siwa malam enggak ruan kemampuan beras pelanggar enggak ruan pertolongan batur enggak ruan tetak ziah si batur ane seadanya tepat taik dedek paksa diri cuma enggak petelang enak doang bapak saya enggak lamu enggak petelang nani malam pertama edak sagi nyerang lu zikir doang kanak jari korban burung lalu zikir kanak ente kanak lu zikir nani jandara taik klasik burung kunin dong burung tahu kan aklu zikir tetapkan setiap malam tetapi semampunya mumbembe saruan keadaan dit kanggo saling ra bagiak no pelungguh bilang malam mas unik kena petaik lama mampu sholat dari sarang sedekah nun dan nudoan tuan aran sedekah dengan mati ibu dan dia sempit lalu dan mendek bersedekah malam pertama sampai malam sembilan metok ke bakti arali ina amak ke endek bersedekah ele malam pertama sampai siwa malam meninta muni mele bersedekah tetu-tetu mele sedekah dengan tuan belia ngangai karpet atau ngang jok masjid mele ni bermin tanpa halen ngele we arak nu perang amuk nu kena kena jamaah nu gara-gara satu terkurangi napiaran niki gara-gara satu terkurangi sagin di malam zikir. Biasa dengan nasi kaput, terus jaje, terus punti, tae. Unanikan terpotong, adik sa anu ambiayun sekedik. Adik sandik duit lalu. Adik nak jaje doang malam semenik, nasi kaput doang malam malam bukun. Muapu ni ngurumun. Bilain wah tak tajah ini wak. Bi kanak-kanak sini, bi ada angan lu zikir. Ini. Astagfirullah. Ia beng batur. Terpaksa melayani begawi belik belak lagu utang demen selesai mempenang dengan mati dari kepulih darah bapa kembali tang matur dengan mati dari kepulih darah enggak dia tiur gara-gara papu elak sama tenusik berutang meniunin lat-lat pasti dia iur dek kanggu aneh semampunya seadanya bapak ibu yang dirahmati Allah SWT. Terus kita pertahankan tradisi ini, tapi jangan sampai tradisi ini kita menyalahkan Islam. Jadi sampai kita menghina Islam. Kurang lebihnya tunas ampun maaf untuk almarhum terniatang di jelusak makin niki. Mudah-mudahan beliau selamat dalam kubur. Menantang rohayu bahagia enges.
Mudah-mudahan diterima amal ibadah, diampuni segala dosa salah. Kubur beliau dijadikan daripada taman-taman surga dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.